So, I really want to make a vlog kayak beberapa hari ke depan gitu. Ini tuh barang yang aku beli. Udah sampai di dekat rumah aku. Aku pesen ini kayak Grace and Glow shower gel gitu yang English beer. Jadi tadi tuh aku sebenarnya tuh udah bangun jam 5:30 kan. Diajak sama Uti aku buat cari sarapan gitu sama saudara-saudara aku juga. Tapi aku tadi gak sempet nge-vlog karena aku lupa bawa HP. Sekitar 15 menit yang lalu aku bangun tidur. Terus sekarang udah jam 10:12. And today I have a lot of things to do. Kayak tugas, terus gabut. This is my tugas list. Celananya di bawah. This is the shirt that I want to wear today. Ini dari Sasa. Tapi untuk celananya, aku belum ketemu di lemari kamar atasku ya. Ntar kita cari di bawah. Jadi barusan paket aku udah ada yang sampai. Ini aku dapat notif dari Shopee. Langsung ambil dulu. Sekarang kita ambil paket ini ke bawah. Aduh, ketabrak. Ma, ada paket. Jadi aku beli Lash serumnya Lash Boss. Semoga ngaruh ya, Bos. Sekarang udah jam 5. Tapi aku belum mandi karena aku kayak mager banget. Aku niatnya mau mandi malam aja. Terus sekarang ini aku mau ngerjain tugas matematika aku. Somewhere so overdue. Could we just do it over? Can we just talk it out like friends? Because I need your shoulder. I know we ended on the wrong terms, but I... Ini udah selesai. Tuh. Hai, jadi hari ini aku lagi ada kerkel gitu di rumah temen aku, tugas gitu. Terus sekarang aku mau kesana. Jadi yang pasti bawa topik itulah buat naruh-naruh kan. Yang kedua, aku itu bawa iPad aku. Ini buat tugasnya. Aku juga nggak lupa bawa casan karena kalau baterainya habis itu. Aku juga bawa pouch makeup aku buat makeupin temen aku nanti. Aku juga bawa eyeshadow palette. Terus aku juga bawa perfume. Terus aku bawa vaseline. Terus aku bawa masker. Jadi aku udah siap, aku udah pakai masker juga. Terus aku tinggal mau pesen Gojek. Hey, jadi kita lagi di rumahku. Hey guys, jadi kita mau apa? Aku lukis senja, mengukir. Pakai apa dit eyeshadownya? Pakai dari House of Fur ini punyanya Sandra. Sepatu panda kelihatan kan? Kita tutupi.
kalau ditangkep ya, kalau dilawan. Jadi hari ini karena aku yang nyanyi itu aku yang take videonya, tapi sama yang lain juga. Terus aku sekarang udah pakai Softland, terus juga udah pakai base Foundy gitu, tapi kayak masih tipis. Ini kita nih. Terus aku mau lanjut makeupan lagi. Hai, jadi kita lagi shooting buat tugasnya. Hai, jadi yang hari ini kita shoot sampai malam banget. Hai, Bu. Kayak belum selesai gitu. Terus ini ada Pavika. Jenny. Hey guys, jadi kita hari ini Pavika ke shoot. Shooting. Sini. Shooting hari ke berapa? Hari ke 1, 2. Ayo, Natasha. Natasha, itu dia, record. Jadi, hari ini kita lagi syuting buat yang musikalisasinya. Ini Pavika lagi syuting puisi. Ini kita tinggal syuting besok. Maksudnya, syutingnya kurang besok, ya. Stay tune, melihat musikalisasi bahasa Jawa kita. Oke, bye-bye. Tracksuit, some red wine, movies for two. We'll take off our phones and we'll turn off our shoes. We'll play Nintendo, though I always lose. 'Cause you watch the TV while I'm watching you. There's not many people I'd honestly say I don't mind losing to. But there's nothing like doing nothing with you. Nyong. D-look. Dita. Vlog. Vlog, vlog. Tapi kan kita kan misalnya di, kayak sama. Kok kayak gini? Warnanya kayak sama. Kayak sama bagian kamu kayak lebih abu-abu gitu loh. Tapi kayak sama deh. Tuh, lihat kamu miring. Sana, sana, sana. Sama gak sih? Kamu lebih kayak warna misty gitu loh. Warna yang misty grey. Eh, mbak-mbak, kafe. Foto apa? Foto kakek itu. Jadi hari ini kita lagi syuting hari terakhir. Orang telat lagi datang. Tapi aku It's just conversation now. No more temptation. No more misbehaving when you. Hey guys, kita lagi ready jalan menuju surga. Lihat. Jadi aku bersama Natasha tergabung di sini. Ayo, awas mobil. Bulan ke kolam. Ada orang kah belakang? Ada. Ini guys bersama Mbak Putri. Ganti nama. Bagus kan?
Ini apa kamu? Syuting hari terakhir kita. Malah. Kayak itu siluet gitu. Papa enggak mau shoot dari sini siluet loh, Pak. Masa? Mana perasaan hari ini syuting terakhir? Lega. Yeay. Safika, bagaimana perasaanmu setelah syuting? Bahagia. Rasanya bagaimana juga bahagia?